Desta menangis karena kesepian usai bercerai dengan istrinya, Natasha Rizky. Sejak berpisah dengan Natasha Rizky, Desta diketahui sering curhat pada Gading Marten dan Ariel Noah. Isi curhatan Desta pun tak jauh-jauh tentang kehidupan barunya sebagai duda. Rupanya, sahabat Vincent Rompies ini sampai menangis saat curhat pada Gading Marten. Desta juga tak menampik merasa kesepian pasca bercerai dengan Natasha Rizky. Pengakuan mantan suami Natasha Rizky ini pun sontak membuat Gading Marten dan Ariel Noah terbahak. Bahkan Desta sampai diledeki oleh mantan suami Gisel. Meski begitu, ayah tiga anak ini kemudian meluruskan ucapannya. Dia mengatakan sedih merupakan hal yang wajar.